Assalamualaikum semua, apa khabar? Bersama saya sekali lagi Kardok. Dan kali ini saya akan review berkenaan dengan memandu Grab Car. So, banyak orang bertanya soalan, adakah masih berbaloi untuk memandu Grab Car? Jadi mari kita lihat sendiri adakah berbaloi atau tidak. So, saya baru nak start trip Grab Car saya. Ini adalah apps pemandu Grab Car. So, what you can do is, jangan lupa activatekan. So, you now accepting trip secara automatic. So, mari kita lihat first trip saya ni berapa ringgit, dari mana ke mana, dan kita cuba analisa. Okay, so kita dah dapat job dekat sini. So, saya berada dekat Taman Tasik Titi Wangsa. Bukan, saya dekat Sentul. Kita nak menghala ke Taman Piramdi. Jauh juga tu setapak. Dan tambang RM13 campur RM2.20. Jadi kita lihat berapakah jarak dari sini pergi ke Taman Piramdi tu, dalam 2.7 km, dalam 9 minit. So kita lihat macam mana. Saya on the way, so nanti saya sambung balik. Alright, so kita boleh drop off customer kita yang pertama. So tambang dia RM13 cash, sebab dia tulis cash kat atas tu. Okay, confirm. Okay, so trip yang dalam 15 minit dapat dalam RM13, dan minyak pun nak habis. Mari kita isi minyak. Okay, so saya isi dalam 51 liter dalam RM107. So mari kita lihat trip yang kedua pula. Kita lihat dari mana ke mana Dan baru on, kita tengok berapa lama nak tunggu trip, cepat ke lambat. Oh, dah dapat job dah. Alright, so kali ni tambang RM15. Ini lokasi saya. Ini pick up dia dekat Royal Selangor Visitor Center, nak hantar ke Menara Kuala Lumpur. Oh, jam ni. But dia bagi RM15, tapi dia akan top up RM11. So total dia nanti dalam RM26 punya trip, sebab mungkin jam. So mari kita ke lokasi pick up dalam 10 minit, 38 km. Alright, let's go. Alright, kita dah sampai ke lokasi drop off yang kedua tadi, dalam 25 minit macam tu lebih kurang. So kita drop off RM15, proceed, do not collect cash. So confirm. Bagus. Sorry guys, phone holder saya patah, so pakai tangan pula kan. So kalau kita lihat history kita untuk dua trip ni tadi, dah RM28, tak termasuk insentif RM11 tadi. So kita tengok lagi job seterusnya. Mana job seterusnya, tak masuk-masuk lagi ni. So itulah dia buat Grab. Dah masuk KL. Kita refresh lah kejap. Dah masuk KL, tak ada pula job kan. So korang rasa macam mana? Adakah berbaloi? Tapi kalau korang cakap, dia dah cedip minyak apa semua, tak ada untung apa semualah, jangan cakap macam tu. Kalau dah lihat minyak masih, kita dah isi penuh tadi kan, minyak pun tak bergerak lagi apa semua. So basically, kalau ikut macam perkiraan ini, RM28, minyak saya tadi dalam RM107, lagi RM80 kot. So dalam RM80, saya balik modal. Kita tengok minyak tu ada balance berapa, dan mungkin dari situ bolehlah dikirakan sebagai keuntungan ke selepas tolak 25% apa semua. So we don't know yet. So let's just wait for the next job yang tak masuk-masuk ni. Asal tak masuk eh? Kawasan panas ni. Cash wallet ada 200. Mana datang 200 tu? Referral kot. Tak sure. Kita masih lagi refresh. Mana dah tahu ada job ke apa. Okay.
Okay, so kita dah dapat job yang ketiga daripada hotel Novotel nak ke My Town Shopping Center dalam RM9 boleh tambang GrabPay. Alright. Okay, so kita nak proceed ke trip seterusnya. Kita ada dapat job lagi. Oh, tak ada. Alright. So, history RM37 dah so far. Baru 3 trip, 1, 2, 3. Tak termasuk insentif pagi ni. Alright. So, kita tunggu job seterusnya pula. So, kita dapat job seterusnya daripada Maluri nak ke Tun Sri Hospital. RM11. Alright. Ni trip keempat dah. Okay. Itu dia trip yang keempat tadi. So, RM11 tak termasuk insentif dia. Alright. Kita on lagi. So, kalau kita tak dekat isteri sekarang, kita dah dapat collect RM48 untuk daripada pukul 8.30 tadi sampai pukul 10.30. Sorry, sekarang pukul 11. 11.13. 8, 9, 10, 11 tu 11, 3 jam. 3 jam dapat RM50. Kita tunggu lagi, saya nak buat 6 trip hari ni. Alright. So, trip dah keempat, tinggal trip kelima dan keenam. Alright, so kita dah sampai ke trip yang kelima, iaitu KL Jenner Hotel, RM17. Nak ke mana ni eh? Ke Wangsa 9 Residency, Wangsa Perdana. Alright. Mari kita drop off sekarang. Tadi RM17, campur tol RM2.50. Siapa yang tak tahu, tol dikira basingan eh. Okay. Oh, ada job baru lagi. Job baru ni nak ke mana ni? RM17 juga. Menghala ke Jalan Tun Tan Siu. Ni Bukit Bintang lagi ni. Alright. Tak apa. So, mari kita pergi dekat pick up yang lagi baru. Ah, tak jauh. Alright. Alright, so complete lah 6 trip yang saya memang plan hari ni. So, daripada pukul 8.40 lebih kurang sampai pukul 12.22, saya collect dalam RM83, tak tolak lagi 25% dan juga tak tambah lagi insentifnya. Dia tambah, tapi dia tambah direct dekat sini. Dia tak tambah dekat sini kan. So kita pun tak tahu. Yep, tak ada insentif kat sini. Alright, so what do you guys think? RM83 tolak 25%, tambah insentif berapa-berapa, entah tak tahu berapa. Adakah berbaloi atau tidak? Ataupun let's say lah tak ada insentif, RM83 tolak 25% untuk buat Grab ini. For me, I rasa berbaloi sebab I boleh isi minyak. Tadi habis kan, so baru makan macam tak sampai setengah lah bar pertama ni. So kalau esok saya sambung lagi, mungkin saya dapat untung untuk the rest of the bar. Really terpulang kepada masing-masing adakah ianya berbaloi atau tidak. At least for me, boleh isi minyak kereta saya. Alright. Thank you guys for watching. So itu dia 6 trip saya hari ini, yang mana mungkin menjadi persoalan kepada semua orang, adakah buat Grab ni berbaloi atau tidak. Tepuk dada tanya selera. Bagi saya, personally bagi saya, kalau aku tak ada duit nak beli rokok, kalau aku tak ada duit nak buat apa-apa, aku just buat Grab je, isi minyak, jalan. Khalas. Thank you guys. See you guys next time. Like, comment and subscribe.